Susah, ini kan gak ada joknya. Iya kan Gak ada tinggal joknya. ganti gampang. Gak ada joknya, brother ya. Kan Susah. tinggal ganti. Kalaupun ada juga gak boleh kan nanti ini dari bayinya. Kasihan. Kasihan. Kan deket. Kita ke atas nih, lihat nih. Widih. But it's my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep waves by my side, CJ act, now I gotta roll with ice. Ride or die, fly. Okay, halo brother dan sister Aing semuanya. Welcome back with me, Cherry Pratama di channel SMD Project. Jadi hari ini brother, gua bakalan manasin si Chelsea ya. Karena gua udah lama banget gak manasin si Chelsea. Udah hampir seminggu lebih, mungkin hampir mendekati 2 minggu brother gua gak manasin ini motor ya. Jadi kita bakalan buka dulu. Dan karena kemarin itu gua sibuk ini ya, sibuk ngurusin rumah. Terus alhasil gua belum sempet buat pakai motor ini brother. Nah sekarang kita sengaja nih, kita bakalan panasin brother. Bentar, gue buka dulu ya. Oke, dan ini berdebu banget ya. Untung gue tutup ya. Biasanya gue suka lupa brother. Dan suka gue tutup. Oke, kita taruh dulu di sini nih. Oke, jadi sekarang ini lagi ada Abay ya, editor gue. Lagi ada di rumah. Sekarang kita bakalan panasin si Chelsea. Cuman, kita bakalan minta izin dulu brother ya. Kita minta izin dulu ke Dewi ya, karena dia biasanya pengen ikut kalau misalkan gua motoran ya. Sayang, lagi apa? Dia habis mandi guys. Ya dong. Aku manasin motor ya. Mana? Bentar doang. Keliling, keliling. Paling muter-muter alun-alun doang. Abis itu nanti pulang lagi. Ikut. Eh? Tuh dia gitu brother. Ya kan ini lagi ada dede bayinya, jadi gak bisa naik motor dulu ya. Gak ikut. Sini gerak. Aduh. Jadi brother, terlalu lama juga gak baik ya kalau misalkan motor gue gak dinyalain terus gak dipakai ya. Udah berapa lama ini motor gak dipakai? Hampir 2 minggu kan? Yang pas ke Garut. Tuh, ke Garut. Kapan ke Garut itu? Tanggal 3, tanggal 2. Sekarang tanggal berapa? 11, 12. 12. Udah 2 minggu. Ikut, Om. Udah 2 minggu, sayang. Iya, ikut. Susah, ini kan gak ada joknya. Iya, kan gak ada joknya. Ganti gampang. Gak ada joknya, brother ya. Susah. Kalaupun ada juga gak boleh kan nanti ini dari bayinya. Kasihan. Kasihan. Kan dekat. Ya bukan masalah dekatnya. Bukan masalah dekatnya. Ini kan naik motor ini. Ini kan kalau misalkan naik motor pasti nanti gajrug-gajrug ya. Ya. Kan pelan-pelan bawahnya. Ya udah aku beliin sesuatu deh. Ya. Mau apa? Tapi aku sendiri ya. Ya. Yaudah. Deal. Tapi benernya beliin. Iya, beli bakso tahu. Aku sambil manasin sambil beli bakso tahu. Benar. Benar. Oke, deal dulu. Deal. Tuh dia gitu brother ya. Selalu harus ada sesuatu yang harus dikasihin dulu ke dia gitu. Kayak misalkan mau kemana harus apa, beli apa, es krim apa gitu. Tapi bakso tahu mah kita cari aja gampang ya. Oh ya, rumah gue juga alhamdulillah brother ya udah sekitar 79% lah. Udah hampir beres ya. Ayo sayang, mau kita kasih unjuk ke teman-teman nih, ke brother dan sister Aing semuanya nih. Ini dapur, tuh lihat. Ini udah beres ya. Tuh. Ini udah beres. Bentar, aku nyalain dulu. Bye. Sorry bye, nyalain lampu bye. Jadi lagi ada Abay guys ya di atas. Nih kita review dulu. Oke, sip. Nah ini udah beres tuh, cuman masih ada tangga brother. Ini udah beres semuanya. Ini batunya udah di
pasang, terus tangga juga udah dicat lagi tadi sama gua, brother. Di sini lantainya udah terpasang semuanya. Nih batunya, nih batu kecil-kecilnya udah gua pasang juga. Sengaja nih pakai batu kecil-kecil biar sama kayak yang di depan. Bagus enggak? Cuman ini gelap ya rumah gua. Iya. Jadi gelap, brother. Gara-gara lampunya kurang terang sama ya, belum dipasang lampu lah. Terus ini juga ketutup gitu. Tapi yang paling enak di atas ya, sayang ya? Di atas sudah paling enak, brother. Let's go, kita coba ke atas. Kamu mau ikut gak? Ikut. Oke, hati-hati, sayang. Sini, pegangan, pegangan. Oke, kita ke atas nih, lihat nih. Widih. Widih, ada yang lagi nyantuy. Oke, jadi ini suasana di atas, brother. Ini suasana di atas udah enak. Tuh lihat banyak bocil. Halo. Awas gebis. Oke, jadi ini suasana di atas. Ini udah hampir 80% lah, 79%an, brother. Hampir 80% beres. Apa? Kayak di kafe ya. Gue sengaja ini konsepnya industrial, brother. Tuh lihat, jadi ini sengaja. Cuman ini nanti bakalan ditutup lagi yang ini sama kayak ini. Terus nanti yang di sana bakalan ditutup juga. Cuman pakai yang garis-garis teralis gitu, brother. Enak kan ya, sayang ya? Ini buat ini kan? Apa? Rumput. Ya ini nanti buat rumput. Gue tanamin rumput. Terus ini juga atap belum dicat semuanya, brother ya. Tuh masih belang-belang. Nanti gue bakalan cat semua full sama hitam ya. Semua full hitam. Dan insya Allah ini bakalan jadi mungkin akhir bulan ini bakalan beres, brother ya. Doain aja pokoknya lancar dan semuanya berjalan sesuai dengan harapan. Amin. Gimana, Bay? Mantap, Bay. Guys. Tuh, Abay lagi slow-slow ya. Terlalu nyaman jadi ngantuk. Jadi ngantuk ya. Tapi enak Baynya. Enak banget. Tinggal pakai bean bag, beberapa bean bag, terus pakai gantungan lampu, stay musik, udah enjoy. Tidur dia. Oke, sayang. Udah ya, aku berangkat dulu ya. Ya. Gak apa-apa kan? Gak apa. Bye. Urang manasan lah motor ya, sakedeung. Ya. Aman ya. Oke. Sekarang kita bakalan panasin dulu motor gua, brother. Karena ya gitu ya. Maksudnya terlalu lama gak dipanasin juga gak baik ya. Berarti terakhir itu ke Tasik, ke Garut, guys. Gua pakai motor ini tuh ke Garut terakhir. Jadi udah terlalu lama ya. Ke Garut itu tanggal 2, sekarang udah tanggal berapa, Sen? 11. Tanggal 11. 12. 12. Tanggal 12. Tuh, jadi udah terlalu lama, oke. Okay. Balik lagi pas nanti gua pakai helm, brother. Oke, okay, brother, sekarang gua bakalan jalan. Sekalian beliin Dewi apa tadi, Sen? Bakso tahu ya? Sekalian beliin dia bakso tahu. Habis itu nanti kita balik lagi aja. Karena mungkin sebentar gua keluar cuman manasin motor doang. Gak apa-apa kan? Kamu bareng Abah ya? Gak apa-apa ya? Abah itu udah hampir berapa tahun ya berarti ya? Hampir 4 tahun, brother, bareng gua ya, editor pertama gua. Jadi gua percayalah sama Abah, aman, gak apa-apa. Oke. Okay. Let's go. Bismillah. Kita buka dulu, brother. Gua sekalian manasin ya, karena ini mau hujan, tuh liat udah mendung juga. Jadi sekalian manasin bentaran aja kita. Oke, okay, kita engine on dulu nih. Udah 2 minggu. Apa? Iyalah, harus dipanasin lah. Oke. Kita nunggu dulu sampai temperaturnya agak lumayan panas, brother. Gua belum ganti oli, terus gua belum sempat ya. Mungkin nantilah. Pertengahan bulan gua bakalan sekalian ganti oli, brother. Sebenarnya ini udah terlalu lama ya. Bentar, aduh, bismillah. Lapin dulu, brother, dikit.
biar nggak terlalu berdebu ya. Sumpah gue kangen banget sama motor ini. Gak apa-apa kan? Ditinggal bentar? Ditinggal bentar gak apa-apa? Aman ya? Oke. Ya sayang. Ayo mau naik, mau ikut, tapi di sini. Kenapa ya? Kalau kamu senyum tuh enak banget gitu. Dari dulu brother, gue selalu nggak tahu ya, suka aja sama senyuman dia tuh. Gue udah jarang banget San Morian brother. Karena pertama gue bangun siang terus. Ayo sayang, bye bye. Terus gue belum sempat aja, gara-gara gue lagi ada kerjaan di rumah ya. Wah hujan lagi. Hujan brother. Pak. Wah hujan guys. Gimana nih? Kita lanjut atau? Aduh hujan lagi brother. Mudah-mudahan bisa lah ya. Bisa lah. Bismillah. Ini udah mulai gerimis brother. Slow. Kayaknya kita harus agak gercep deh nih. Udah mulai hujan brother. Udah gerimis guys. Tapi bismillah deh, mudah-mudahan masih keburu ya. Bakso tahu. Dia pengen bakso tahu guys. Slow. Kayaknya ada di sekitaran sini deh. Yang deket-deket ya. Karena ini hujan brother. Gua malas nyuci lagi nih motor nih. Ah kan ada nih. Oke jadi kita gak usah jauh-jauh nih. Ada di sini. Oke. Ada mal 2. Campur tapi tongangge pari ya. Sabaraha? Jantan 20 ya. Oke. Jadi ini udah mau hujan brother. Jadi kayaknya gue bakalan langsung balik lagi aja nih. Manasin bentaran doang. Bukan manasin sih, ini mah lebih ke jajan bakso tahu aja ya. Kalem ya. Oke, nuhun. Kumaha? Sok ah. Sok, telenaun. Pengen ngegeber sih. Wah hujan brother. Kayaknya gue langsung cabut nih. Wah langsung cabut lagi nih mah ke rumah brother. Hujan gak bakalan bener. Gue males nyuci lagi nih. Wah hujan brother. Temperatur belum 100-100 nih. Masih di 72 ya. Aduh gak bakalan bener ini mah. Slow. Alah kucing. Udah mulai hujan nih. Wah gede lagi hujannya. Semoga nyampe rumah gak basah ya. Aduh niat mau manasin malah kedinginan ini mah brother. Malah hujan ya. Harusnya gue mungkin dari pagi ya. Tapi gak apa-apa. Yang penting motor kepake nih. Cuman ya temperatur baru nyampe 80 guys. Belum 100 ya.
Alhamdulillah berhenti di sini ya. Hujannya berhenti nih. Wah, aerox sih. Gokil. Oke. Kita nyampe rumah lagi nih. 83, guys. Aduh, kurang ya. Sorry nih, kamera gua basah, guys. Oke. Yang penting motor udah lumayan panas, terus gua udah beli ini bakso tahu nih buat dia. Oke, brother, mungkin sampai di sini dulu buat kontennya. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Thank you banget. Pokoknya doain buat Dewi sehat-sehat karena dia sekarang udah mulai hujan, sayang. Udah mulai kelihatan. Tuh, perutnya makin gede, brother. Minta doanya ya, mudah-mudahan lancar, sehat, dan gak ngidam yang aneh-aneh lagi. Oh ya, ayam gua udah beresin, brother ya. Ayam gua udah taruh di atas. Tuh lihat, ini udah bersih lagi. Karena kemarin ada yang bilang jangan sampai di dalam rumah katanya. Takutnya kotoran itu bisa membawa virus katanya gitu kan. Jadi aku takut sih. Di atas. Ya, ayo. Ya udah, ayo naik. Hah? Di atas, di sini mah bau. Enggak, sayang. Aman, gak kehujanan. Sini. Jadi ayamnya gua taruh di sini, brother. Nah, di sini. Ayamnya gua taruh di sini. Tadi tuh kepanasan makanya gua cabut ya. Nah, ini ayamnya nih. Tuh. Aman ya. Tuh. Aman ya. 3. Oke. Iya, bau makanya. Dia bilang bau. Iya, makanya bau. Makanya harus jauh-jauh. Terus jauh-jauh nih, bau soalnya. Udah. Biarin aja sama si Abai. Sini nongkrong. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir dan bye-bye dulu, sayang. Bye-bye, guys. Bye-bye.